Kali ini saya lagi ada di IMOS 2022 tanggal 2 sampai tanggal 2 November ya teman-teman ya. Saya lagi ada di booth-nya Yamaha. Nah, ini ya teman-teman bisa lihat. Nah, ini banyak banget orang yang pada lihat di sini. Nah, di sini ada satu produk baru dari X-Max ya teman-teman ya. Ini dia X-Max. Ada warna merah X-Max-nya. Kalau teman-teman bisa lihat ya, keren banget. Lagi di review sama orang-orang juga. Nah, ini ada yang warna hitam ya. Lihat ya detail dari yang warna hitamnya teman-teman ya, dari stop lampnya, dari sparkboardnya, ini udah versi global ya teman-teman ya, ada mata kucingnya. Dan ini juga shockbreaker-nya model kayak gini, belum ada tabung gasnya ya, masih sama seperti X-Max yang lama. Peleknya juga kurang sini. Dan ini untuk tampilan lampunya ya, kalau dinyalain ada alisnya. Dan ini untuk joknya ya. Nah, itu bagian dalamnya siapa. Nah, ini untuk tampilan stang motor ya teman-teman ya, bisa lihat keyless-nya. Ini lagi kita tungguin orang, lagi ada foto-foto ya. Ini tampilan bodinya, spionnya. Nah, ini untuk display-nya teman-teman ya, ini dia, kita lihat. Nah, ini untuk tampilan menunya, kita lihat. Nah, ini ya teman-teman ya, kalau kita tekan menunya ini di sini. Nah, ini untuk up dan down nih ya teman-teman ya. Ini untuk menu-menu di motornya ada apa, settingannya, musik, bisa putar musik juga di sini. Connection valve pakai bluetooth dia, odo, meter display, navigasi, kita lihat navigasi bisa apa. Connection valve juga bisa pakai bluetooth. Dan di sini ada weather setting. Nah, ini lengkap ya. Nah, ini juga ada fuel consumption-nya, terus kilometernya di atas. Jadi ini cuma untuk tampilan menu dan untuk tampilan sennya. Hazard-nya udah ada belum? Apa hazard-nya nggak ada? Nah, ini ya sennya. Ini untuk lampu jauh, lampu dekat. Ini untuk start-nya. Oh, ini hazard-nya teman-teman. Nah, ini hazard-nya. Nah, ini hazard-nya. Oke. Ini untuk keyless-nya. Kita lihat kalau hazard-nya seperti apa. Ini tampilannya. Ini ya tampilannya, lampu depannya. Kita lihat knalpotnya. Modelnya kayak gini ya teman-teman ya, knalpotnya. Ini kita jauhin. Nah, ini dia. Oke, secara keseluruhan bodinya, sparkboard-nya, ban-nya ya. Nah, ini seperti ini. Cakramnya semua. Kita lihat di boxnya ada apa. Nah, ini kuncinya. Kuncinya masih kunci buat ini ya, masih kunci biasa. Cuma pasti ada remote keyless juga. Oh, ini dia. Mesti dibuka ya. Untuk tampilan dalamnya. Nah, ini dia. Kunci remote di sini teman-teman. Ada lampunya juga, lampu LED. Kita lihat. Ini untuk disc brake depannya. Ya. Nah, yang cantik tampilan depannya teman-teman tuh. Ada sennya di sini sekarang. Ya. Ini polos, ini lampunya dong. Keren banget. Keren ya. Nah, ini yang untuk warna hitam. Ada lambang Yamaha dan ada tulisan Blue Core. Nah, di sini juga ada Yamaha Motorcycle Connect ya di sana ya. Cantik ya. Nah, kita lihat yang warna merahnya teman-teman, sekarang kita kupas lebih detailnya lagi. Ini ya, warna merahnya. Merahnya bagus banget. Keren warna merahnya. Oke, kita lihat tampilan depannya. Nih, cakep ya kombinasi merah sama hitamnya ya. Pas. Keren banget. Kalau kita lihat hasapnya di sini. Nah, ini hasapnya. Jadi ya, bagian hasapnya. Keren banget. Sayang ini agak polos ya di sini ya. Mesti ada tulisan atau stiker apa atau ada motif apa ya. Ini dia.
Warna merah lebih kelihatan ya. Berbeda ya. Fuel consumption ini sama. Musik, bordo, navigasi, navigasi, setting. Sama ya teman-teman ya. Ini untuk yang warna. Nah ini banyak YouTuber sih lagi pada mau nge-review. Ya. Semua ya antusias ya pada menunggu ya. Pada menunggu untuk di-review. Dan inilah boot dari Yamaha. Nah, di ujung sana juga ada. Nah, ini ada X-Max yang di atas panggungnya, teman-teman. Ada warna hitam doff-nya. Kita lihat juga hitam doff ya, lagi di review juga. Nah, keren ya. Oh, ini dia ada warna kehijauannya sama matte black ya. Warnanya keren banget. Keren banget. YouTuber semua pada datang pada review. Nah, ini yang kombinasi warna ini. Semua langsung di terjang lagi pada bikin video semua. Tentang X-Max terbaru ya teman-teman ya. Nah ini dia X-Max terbaru. Oke, nah ini adalah video ini harus dicek pakai pasir. X-Max terbaru ya teman-teman ya. Ini warna hitam. Kita lihat yang warna merahnya. Susah ya, karena banyak orang yang pada kerumunin mau mereview. Nah, jadi kita harus. Nah ini Yamaha yang baterai teman-teman ya, yang E01. Ini ya, Yamaha E01. Bagian depannya seperti ini. Dan ini tampak sampingnya. Inilah keramaian di booth-nya Yamaha. Semua orang pada melihat dan review motor-motor terbaru dari Yamaha. Nah, ini kita foto dulu ya teman-teman. Emang keren ya, X-Max ya. Keren banget, emang bagus banget. Semua orang pada melihat X-Max semua dan lagi di review semua ya teman-teman ya. Nah ini nggak banyak, cuma 3 juta. Oke teman-teman, sekian ya tentang review singkat tentang X-Max terbaru di IMOS 2022. Nah, seperti inilah keramaiannya. Luar biasa antusias semua warga masyarakat mau melihat pameran motor terbaru ya. Oke,
Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jangan lupa tolong di like, di subscribe, dan di share ke seluruh dunia video saya ini. Terima kasih, sampai jumpa.